Oke, selamat bertemu lagi dengan channel Chandra CJR Reborn. Hari ini kita akan coba melihat bagaimana cara pencacahan botol PET. Ya, ini adalah jenis botol PET PK ya, atau kita menyebutnya PET yang berwarna putih. Kebanyakan produk dari PET yang putih ini adalah dari produk Milku ya. Ya, ini prosesnya. Ini adalah tahap sortir, jadi memisahkan sampah-sampah yang bukan jenis PET menggunakan conveyor ya. Ini selanjutnya dari conveyor masuk ke skru ya, kemudian masuk ke mesin cacah, dan selanjutnya masuk ke bak bilas, nanti masuk ke pengering, dan di sini ada selanjutnya conveyor pemilahan. Jadi memisahkan sampah-sampah yang memang tidak termasuk PET ya. Ini hasilnya ya, hasil dari pencacahan dan pemilahan di conveyor. Hasilnya bersih, clean. Selanjutnya tahap akhir di sini masuk ke tahap finishing. Ya, di sini tahap pembersihan dan tahap packing. Ya. Jadi tetap di sini di sortir juga yang kira-kira memang tidak termasuk PET atau sampah-sampahnya yang kurang bagus itu dibuang. Lanjut ke packing. Nah, ini PET yang sudah di packing seperti ini kondisinya. Ini udah siap kirim ya. Itulah proses dari pencacahan PET di tempat Pak Haji Siswadi yang berlokasi di Banjarnegara, tepatnya di daerah Pugelan ya, Jawa Tengah.